Oke, kembali lagi dengan saya Dias Bonsai. Kali ini saya akan memindahkan bahan bonsai ke ground. Ini sudah saya lubangi. Ini tempat atau ladang saya. Dan ini bahannya yang mau saya pindahkan. Dan tips dari saya yaitu sebelum kalian memindahkan bahan bonsai ke ground, lebih baik para sahabat bonsai mendasari bahannya. Contohnya seperti ini. Sebentar agak silau. Oke, sudah mendingan daripada yang tadi. Dasaran akarnya, kali ini saya dasari akar. Kenapa kok akar? Soalnya sangat penting. Bikin pondasinya dulu untuk di ground. Karena kalau kita program di ground itu akan lebih sulit dan nggak bisa intensif. Masih belum kelihatan. Sebentar saya ambilkan sikat. Ya, mungkin kalian bisa lihat, tapi agak remang-remang. Kalau perbandingannya masih kecil ini. Kalau tips yang kedua dari saya, sebelum kalian masukkan ke ground, sebaiknya kalian perkirakan dulu mau besarnya seberapa, supaya nanti kalian enak mau programmu. Ini buat mama, oh ini buat small, ini buat large, jadi supaya enggak kebablasan. Oke, saya masukkan aja langsung. Dan tips yang ketiga dari saya, jangan hilangkan semua medianya, sisakan sedikit supaya enggak terlalu stres bahan bonsai yang akan kita ground. Kita masukkan kembali medianya, jangan lupa akarnya ditutup supaya lembab. Oke, tinggal kita siram. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan komen di bawah.